Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan hai, kembali kita di MG3 Hub. Korang tengok ni, apa yang special? Ini kereta berwajah baru untuk MG3 Hub. Sebelum itu, jangan lupa untuk pakai mask sebab kita 1 Ogos dah wajib untuk memakai mask. Jadi, terapkan pakai mask di mana-mana. Jadi, kita sambung kembali tadi. Ini Myvi ni. Tulis nama apa yang sesuai untuk Myvi MG3 Hub kali ini. Iaitu berwarna candy hijau gelap eh. Zik ada dengar ada orang cerita. Cakap kat Zik, namakan Myvi Makko Hijau. Ataupun Myvi Basket Rider. Jadi Zik pun tak tahulah. Korang komen kat bawah untuk Zik tengok apa benda nama yang korang boleh bagi yang paling special untuk Myvi Zik. Kita jangan buang masa, Zik teruskan review untuk Myvi Zik ni. Dan jangan ke mana-mana, jom kita review. Untuk first, kita review bumper GT Zik lah. Okay, kalau korang tengok, Zik dah convert full Myvi GT daripada tepi, depan dan juga belakang. Cumanya Zik ada buat perubahan sikit dari segi dia punya kosmetik. Contohnya macam ni, Zik tambah ni lah. Ini kalau korang tengok dekat Volkswagen ke Rocco ke Golf ke F45 ke, ada tambah macam ni. Jadi ini Zik custom sendirilah. Ini bumper GT ni Zik beli di One Garage Ceras. So harga dia dalam RM480 tak termasuk cat, dan harga termasuk cat mungkin dalam RM600 lebih. So kalau korang nak cari juga bumper-bumper GT di depan ni, ada banyak di kedai-kedai mana-mana. Kan linkkan description di bawah. Kedai-kedai yang korang boleh dapatkan adalah JL Automotive, D1 Garage, SB Garage, Benjamin Auto Parts. Empat-empat yang Zik senaraikan tu korang boleh cari di situ. Okay, jadi kita pergi ke colour ini. Colour ini amat special eh. Korang tengok dah macam cat, tapi bukan. Ianya wrap. Wrap ini wrap daripada Graphics Motorsport. Terima kasih kerana Graphics Motorsport telah sponsor Zik. Dan inilah hasil kerja Graphics Motorsport. Memang Zik tak menyesal lah pergi kat sana. Memang Zik daripada warna kuning, warna rainstorm grey dengan warna baru ni, memang Zik hantar kat situ je sebab hasil kerja kemas dan juga harga yang berpatutan. So kalau korang nak tanya, korang pergi tanya kat Graphics Motorsport untuk korang nak buat wrap. Jadi macam ni, kalau harga kedai dia adalah RM4,000 termasuk warna dan juga pasang lah. Ini nama dia Candy Dark Green lah. Lebih senang kita panggil Candy Dark Green. Dan brand ini adalah brand Track Wrap. Track Wrap daripada US lah. So kalau korang nak cari warna-warna brand yang bagus, korang boleh pergi ke Graphics Motorsport. Dan ianya tahan selama 3 tahun lebih. Ikut pada korang punya tempat parking lah. Contohnya kalau nanti korang parking bawah bumbung lagi bagus. Tapi kalau parking kat bawah cahaya matahari dengan lama, makin lama dia senang rosak. Okay, next kita pergi ke lampu. Lampu ni style macam Volkswagen punya style lah. Jadinya ni Zik buat di Zax Auto Part. Dekat-dekat dengan rumah Zik. So senang Zik pergi sana, terus Zik buat dengan dia. Kau tim, dan harga yang dia buat adalah dalam RM400. Tengok pada kesukaran lampu tu lah. Macam lampu Myvi ni, dia cakap dia mungkin akan RM450. Zik dah pernah buka lampu ni. So bila dia buka, dia senang, dia charge RM400 sajalah, termasuk wiring dan juga lain-lain. So yang ni, kalau korang nak buat, buat di Zax Auto Part, dibanting. Jadi untuk next adalah hood Zik. Ini hood custom, ambil inspirasi daripada Volkswagen. Jadi Zik buat dia punya kemasan dia dekat sini lah, pakai angin. Dan harga ni dalam RM1,500 termasuk celup carbon ni. So kalau korang nak buat, Zik tak dapat nak recommend sebab ni Graphics yang buat. So bila Zik bantah Graphics yang buat, diorang pun cakap dia dah tak buat dah hood custom ni sebab diorang lebih dia buat wrap kereta lah. Jadi diorang tak ada masa untuk buat ni. Jadi seterusnya kita tengok pada rim Zik. Ini brand HRE. Sebenarnya dia warna hitam, tapi Zik dah tukar repaint lah warna jadi gunmetal. HRE ni Zik swap dengan orang. Jadi spek dia adalah 17 ET38 dengan 7.5JJ. Jadi Zik tak boleh nak recommend lah dekat mana Zik beli sebab Zik tak tahu. Dan korang mungkin boleh cari di market-market yang ada di sana. Jadi seterusnya kita pergi ke Brembo. Ini nak cakap Brembo pun tak lah, Zik terus terang ini adalah Sumitomo nama dia. Sumitomo Lexus LS430 tak silap Zik. Ini adalah 4-port punya MM dia pun Zik tak berapa ingat, 300 lebih kot. Untuk harga Zik tak dapat nak recommend juga sebab Zik beli daripada kawan. Depan belakang beli dengan kawan RM1,500, Zik repaint balik jadi warna emas macam ni. Zik pasang di Tengku Hilmin lah di Kelang. Jadi memang Zik suka pemasangan di sana, dia nampak kemas, dia memang bagus lah untuk pasang brake ni. Ataupun korang nak beli brake, boleh beli terus dekat dia. Okay, untuk suspension Zik pakai HWBL MTB 1 Series. Ada 24 step, korang boleh laras lah. Dia high low soft hard, korang tak perlu bimbang nak set up macam mana. Buat kat sini pun nampak
satu jari pun tak boleh nak masuk. Kena sengit kan. Belakang depan belakang Zik buat setup satu jari je. Harga dia dalam RM2,400. Tapi ni Zik dapat hadiah daripada HWL sebab Zik menang kontes logo diorang. Kita pergi ke next adalah back disc di belakang. Ini Zik pakai Honda Jazz punya. So harga dia pun yang tadi Zik cakap lah, RM1,500 tu termasuk depan belakang. Jadi Zik tak tahu berapa harga ni belakang ni. Okay, jadi kita seterusnya di tu bumper belakang GT lah. Ini Zik dapat daripada JL Automotive. Dan terima kasih kepada JL Automotive juga sebab dia yang bagi special price kepada Zik untuk complete set seluruh MyVGT ni. Bumper depan tak lah, cumanya side skirt, bumper belakang ni dan juga spoiler dekat atas ni. Korang boleh dapat di JL Automotive. Dan harga dia belakang tak silap Zik RM700.50 untuk siap pasang dan cat. Untuk spoiler RM350 siap pasang dan cat. Side skirt RM350 juga kot siap cat dan pasang. Alright, kalau kau tengok kat sini, ini adalah exhaust tip ramus . Bukan exhaust tip dummy, okay? Zik buat kiri kanan function. Bukan tak function, function. Nanti Zik akan cerita lebih lanjut pasal exhaust juga daripada depan hingga ke belakang. Okay, jadi ramus ni Zik buat di Den Exhaust, Shah Alam lah, section 19. Jadi kalau korang tengok, ini bukan stiker kat sini. Ini Graphics Motorsport dah buat penutup untuk reflektor ni. Jadi korang boleh beli di Graphics Motorsport. Harga dia dah RM99 satu pasang dan termasuk cat. Jadi ini benda baru lah. Ini first Zik pakai dekat Graphics Motorsport sebab dia orang nak test. Dan Zik tengok memang ngam lah. Tutup memang cantik. Alright, next kita pergi ke steering Zik ni. Zik balut masa PKP ni. Diorang datang ke rumah Zik dan pasang steering Zik. Jadi korang nak dapatkan ni, dapatkan di I Love My Car FB. Zik akan linkkan dekat bawah juga. So harga dia, Zik tak ingat, harga dia dalam RM380 tak silap Zik. Tu harga standard kot. Harga promosi masa tu Zik tak apa-apa ingat. Korang boleh tengok di FB diorang. Boleh customize macam-macam. Nak letak Alcantara ke, tak nak carbon fiber ke. Kat sini pun kita nampak ada jahitan warna kuning. Untuk meter OBD ni, ini Zik beli di Shopee. Cumanya masalah dia seller link tu dah tak ada. Tapi Zik tak dapat nak recommend lah. So kalau korang nak cari juga meter OBD ni, korang cari nama dia C500. Harga dalam RM200 lebih. Kita tengok kat sini pun ada water temperature. Semua yang benda-benda yang korang nak tengok adalah water temperature, RPM, benda semua. Alright, next kita pergi ke meter Defy 3 beradik . Meter ni nama dia Defy A1. So harga dia 3 beradik dalam RM380. Cumanya cover meter ni beli Jazz punya lah. So kalau korang nak, korang beli yang Jazz punya. Cumanya kena custom tapak balik lah. Tapak ni Zik kena potong balik. Agak leceh lah di situ. Jadi kalau korang nak beli cover meter ni, korang kena custom daripada Jazz punya. Jadi untuk kursi ni, ramai yang tanya masa Zik buat video sebelum-sebelum ni. Zik rungkaikan lah dia punya rahsia Zik beli di mana. Ni custom Recaro lah. Dia lah Recaro Ori, Recaro Copy lah. Harga dia masa tu Zik beli masa PKP, harga RM 1,400. Tapi harga normal dia 1,800. Zik beli di SM Cushion di Taiping. Contact dia orang, hantar di rumah Zik tu. Zik hantar di kaki motor Kajang. Jadi kat situ Zik pasang. Di kat situ dia orang ada jual bypass untuk airbag. Jadi nak pasang ni bukan kau senang-senang korang boleh pasang. Sebabnya korang kena beli bypass untuk airbag, supaya airbag tu tak keluar lampu. Tapi airbag berfungsi seperti normal. Jadi sorry, Zik ni punya ni dah putus. Zik teruskan review. Kau balik hitam ni, ini Zik buat di sunroof garage. Kalau korang nak buat ni dalam 800 semualah bagi hitam. Kalau nak buat atas saja tak termasuk pillar, rim dia 400.5. Jadi kalau korang nak buat, korang boleh pergi sana buat appointment. Okay, untuk enjin kita mulakan daripada exhaust dulu lah. Jadi Zik pakai 41. Lepas tu tengah Zik ada pakai hybrid flow campur matrix tu. Dekat belakang Zik ada buat wipe pipe. Dan belakang tu ada tip ramus. Jadi semuanya Zik buat di Den Exhaust. Kos dia daripada depan sampai belakang mungkin dalam 1000 macam tu lah. Jadi next kita ada Samco. Samco warna biru tu, itu full untuk radiator Myvi lah. Dia beli di Shopee dan pasang di Rock Garage. Rock Garage ambil charge RM50. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh beli kat Shopee. Dia akan linkkan juga Samco tu. Cumanya korang kena ingat, korang kena beli siap-siap lah coolant korang atau coolant Pro 2. Dan kalau korang buat tu, warranty dah void . Kita ada tadi air filter. Sebelum ni korang nampak Zik pakai max sensing kan. Tadi short tadi Zik pakai K&N sebab Zik nak test air filter yang mana yang lagi bagus. Jadi nanti Zik akan review balik. Zik akan buat next video kelebihan dia. Zik dah pakai K&N drop in filter. Zik dah pakai red line air filter. Dan Zik dah pakai max sensing punya
AirPod. Jadi Izzet akan rungkaikan kisah brand, tiga-tiga brand ni untuk episod yang akan datang. Okey, ada lagi satu Izzet nak cakap. Izzet ada pasang satu lagi, nama dia Air Charger, dekat tempat vacuum tu lah, supaya dia lagi pick up. Jadi tu Izzet pakai Works Air Charger yang pertama. Dia ada lagi satu Works Air Charger 2, cuma Izzet tak dapat nak rasa lagi Air Charger kedua tu. Jadi kalau nak Izzet nak rasa, minta tolonglah Works sponsor sikit, supaya Izzet boleh rasa Air Charger 2 tu macam mana respon dia dekat pada MyVZik ni. Okay, jadi itu sajalah semua review yang Izzet dah cover untuk MyV MG3 Hub Zik ni. Memang Izzet dah puas hatilah, cumanya Izzet stop sekejap lah. Next project, korang bagi tahu Zik dan komen kat bawah, adakah korang nak tengok episod-episod macam projek satu, contohnya Alcantara, Zik buat video projek Alcantara, buat video projek Sunroof. Korang bagi tahu, sebab Zik nak tahu juga korang berminat tak untuk tahu video episod-episod projek untuk kereta Zik ni. Jadi kalau macam ada kedai-kedai nak buat review juga untuk barang-barang dia, boleh bagi tahu Zik dan Zik akan review dulu, tengok dulu barang tu elok untuk main visit ke tak. Sebab apa-apa yang Zik review video Zik adalah semua nak pakai juga. Jadi kalau benda tu bagus, Zik akan recommend. Benda tu tak bagus, Zik takkan recommend. Okay, jadi itu saja daripada Zik. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini dan juga share kepada kawan-kawan anda. Dan kita jumpa lagi untuk episod-episod akan datang. Ciao.